dilugarukan hadis atau pendapat ulama. Ba kira-kira oleh perlu dijawab enak. Lanjut. Selanjutnya, apakah roh yang ditiupkan itu bagian dari Allah? Bahaya. Sejak bila pula roh bagian dari Allah? Itu Allah bisa dibagi-bagi itu? Ah, bagi kan biciklah. Yang ada kalimatnya nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan kepadanya min. Min itu jangan diartikan li tab'id. Itu lil ibtida' bahasa Arabnya. Min, min itu kadang-kadang betul diartikan orang sebagian. Tapi itu lil ibtida'. Dimulai dari rohku, itu artinya. Jadi terjemahan yang ada di buku-buku terjemahan, aku tiupkan sebagian dari rohku, itu terjemahan keliru. Yang tepat, aku tiupkan dari rohku, gitu. Dimulai dari rohku. Jadi Allah menyebut dirinya roh. Ruh. Sumbernya ruh maksudnya. Ya. Jadi kita bukan bagian dari roh. Kalau itu, itulah ada roh Allah, itu banyak tu. Ah, kita tidak usahlah ke Ka'bah, ikulah jadi Ka'bah. Itulah sebabnya, karena penafsiran yang salah, orang mulai dibisik-bisikkan. Nah, aku rahasia ke bapak ibu. Ambo pernah bercerita tempat lain. Azazil iblis itu dulu malaikat beribadah. Dan karenanya rajin ibadah naik pangkat langit 1, 2, 3 sampai ke langit ke-7. Bahkan berhak dikasih kesempatan berdialog dengan Allah. Makanya menyimpan rahasia-rahasia makrifat. Menyimpannya. Ketika dia menyimpan cahaya makrifat itu, di dalamnya karena ada nariyah, nar. Dia ingin show up, ingin tampil, ingin nonjol terus. Akhirnya ya Rob, bolehkah aku memakaikan kesombonganmu sesekali, kibriyamu aku pakai, sehingga aku tahu rasanya mengatur alam semesta. Jadi inyo ingin jadi Tuhan sebentar. Itu si Bilih itu. Maka itulah kemudian yang Allah marah. Jadi kesalahan iblis itu lebih kali lipat. Kesalahan terakhirnya diusir dari surga adalah tidak mau sujud ke Nabi Adam. Nah, iblis itu kemudian mengatakan apa? La ughwiyannahum, aku akan menyesatkan mereka. Maka iblis Azazil itu mempunyai anak keturunan 70,000, boleh disebut tentara ring satu. Itu datang kepada para wali-wali, calon-calon wali. Wali-wali gagah zikir, gagah baca kitab, gagah riyadhah, latihan-latihan. Sampailahnya kepada ayat itu, engkau adalah bagian dari ruh Allah. Maka tolah iblis, karena engkau bagian dari ruh Allah, Allah ada dalam dirimu untuk aja sembahyang lain. Ya gagah kecilnya nak? Itu iblis tu ngecek. Jadi iblis tu tinggi kajinya. Kalau mengecek, ya bentuk Buya Datuk Sati lebih gagahnya mengecek. Lihat bayang Buya Datuk, anak kita aku tak tahu Buya Datuk Sati. Itu Buya Datuk Sati kalau menjalih satu tu menariknya bukan main. Dukun pun terpana, apalagi santrinya muridnya. Ya. Jin pun itu datang. Jadi dulu ada jin melapor kepada beliau, setiap khutbah itu dihadiri berlapis-lapis jin. Itu masjid Piladang di bawah. Iya, kok saksi juga. Saksi yang masih hidup atau mati? Masih hidup. Lah tanya wae lho. Selanjutnya Bu ya, bagaimana menurut Bu ya tentang ilmu laduni? Apakah ada kaitannya dengan Nabi Khidir? Mohon pengarah Bu ya. Ilmu laduni itu ilmu yang diajarkan Nabi Khidir. Apa arti laduni? Ladun itu artinya ilmu yang tanpa perantara. Awak tahu dia gih tahu. Siapa gih tahu? Guru. Awak tahu dek membaca, awak tahu dek ada orang menegur. Kalau laduni itu,
karena ruh itu ditiupkan oleh Allah, jika ia mengenal siapa ruhnya, maka Allah akan berikan kesadaran ilmu-ilmu yang ditiupkan itu. Itulah yang disebutkan ya, ladun min ladun hakimin alim. Nabi Muhammad tu, aku jarang dibahas orang, mendapatkan wahyu itu dua macam. Ada wahyu syariat, itu lewat Sayyidina Jibril, formal, tentang hukum akidah, hukum akhlak, hukum fikih. Ada nang kedua, kalau ikut turunnya ke kalbu, linusabbita bihi fuadak. Kalau nan kedua, turunnya ke ruh Nabi. Dan itu setiap detik per detik per detik per detik inyo menerimo. Itu yang laduni. Maka Nabi itu setiap saat dapat makrifat. Jibril hanya sesekali mantahkan Al-Quran. Yang jarang dibahas orang apa? Yang kita bayangkan Nabi Muhammad mengaji ke Jibril. Tapi kita tidak tahu Jibril itu kironya ngaji pula ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Oh, ustaz mengayal yo. Bakun lo mengayal. Jibril tidak bisa tembus ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad menembus Sidratul Muntaha. Siapa yang lebih alim? Siapa yang lebih dekat kepada Allah? Siapa kira-kira yang berhak jadi guru? Bah kira-kira berkhayal enggak tuh? Enggak. Itulah nang sebenarnya. Jadi secara zahir turun dari Lauh Mahfuz. Server terbesarnya namanya Lauh Mahfuz, Telkomselnya Allah. Bukan, satelit ya. Satelitnya Allah. Turunlah kemudian kepada ya, gardu kali ya, tercanggih bernama kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebarlah ke sahabat pelan-pelan. Maka Abu Bakar hafal Quran bukan ketika kete, hafalnya setelah umur 60 tahun. Sebab Quran terakhir turun umurnya 60 tahun. Itu. Jadi ngikuti metode Udo. Udo kalau kepaya menggalih diputahnya surah An-Naba itu di ayat dua ayat sampai 1000 kali baru sampai dia teh. Sebulan apa surah An-Naba cik? Awak enggak apa-apa ya kan? Kalah biar-biar terbiah dia. Lapa surah An-Naba. Kinilah sampai surah mana? Surah betul-betul surah. Selanjutnya, bagaimana caranya menghadapi sakratul maut agar kita meninggal husnul khotimah? Awak belum pernah mati lah. Tapi dek guru diajar matikan diri sebelum mati. Aku guru mutu. Apa matikan diri sebelum mati? Matikan nafsiyahmu. Nafsiyah itu disitulah ado syirik, disitulah iri dongki, disitulah ambisi, disitulah cinta dunia, disitulah pikiran-pikiran khayalan-khayalan. Kat itu, itulah disebut mematikan diri sebelum mati. Level pertama ada level-level mati itu macam-macam pula tuh. Ah, dimulai dengan cara-cara teknik tertentu, nanti guru tuh akan membimbing. Ah, belajar talqin zikir itu adalah belajar melatih mati sebelum mati. Ah, sebab orang kalau belajar zikir nanti inyo akan masuk ke alam, inyo sadar tapi inyo mati. Mati itu bernama lalu orang lolo ya, enggak lolo no. Orang tu inyo merasa zikir tapi tadonga ada orang inyo mendengkur. Apa sawa eh? Bokorua. Orang inyo bokorua. Taraso di badannya ndak. Ketika dicolek tu banyak kawan kami tu inyo coba zikir kece inyo nyawanya bokorua. Kami sering mengalami itu. Lalu bunyi perasaan hati itu zikir menyebut nama Allah. Kece kawan, bangun, udah. Tidak merasa tidur. Baru faham gitu hadis Nabi. Mataku tidur, hatiku tidak tidur. Hadis Sahih Bukhari. Tanamu 'ainai wala
tanamu qalbi, yanamu aynai wala tanamu qalbi, yang tidur mataku tapi tidak tidur qalbuku. Itulah zikir mati sebelum mati. Apa kata Nabi? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan urang nan kamati, urang sedang mati, urang telah mati. Tigo. La ilaha illallah. Kita akan mati tak? Yo. Yo lah siap. Lah siap lun? Lun lai. Aku cek Nabi, talqinkan urang nan kanan mati, urang nan sedang sakarat atau telah mati. La ilaha la, itulah dalil wajib belajar talqin zikir. Tidak sunat loh, wajib. Ya. Jangan pakai YouTube lah. Syekh YouTubiah Torikoh. Torikoh itu deh. Ada. Torikoh online-nya.